Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwati fillah a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di 28 Jumada Tsaniyah 1444 Hijriyah 20 Januari 2023. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan-pertemuan yang kita diberikan tambahan ilmu dan diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghabiskan sisa-sisa usia ini di jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ikhwan sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan terkait dengan Al-Qawaidu Al-Arba. Kita sudah mengambil satu kaedah. Ya, satu kaedah ini pun akan panjang nanti perjalanannya karena memang pembahasannya sedikit agak panjang ya. Artinya mungkin bisa minimal malam ini kita selesaikan, tapi kalau tidak mungkin pada pertemuan yang akan datang. Al-Qaidatul Ula, kaedah yang pertama daripada Al-Qaidul Arba itu sudah kita sampaikan pada bulan Jumadal Ula yang lalu, tapi ana yakin enggak ada yang ingat ya. Antum ingat, Pak? Alhamdulillah. Silakan. Sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka meyakini bahwa Allah Sang Pencipta dan kata lain mereka juga mengakui tauhid rububiyah. Namun keyakinan mereka itu terhadap tauhid rububiyah tidak membuat mereka masuk dalam Islam. Kenapa itu? Hah? Artinya kalau hanya berhenti di tauhid rububiyah tidak bisa memasukkan mereka atau tidak bisa dianggap sebagai seorang muslim. Kalau hanya berhenti di mana? Di tauhid rububiyah. Paham ya? Ya. Dan panjang lebar sudah kita sampaikan terkait dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ini. Hafizahumullahu ta'ala jami'an. Itu alasan-alasan mengapa orang-orang kafir itu mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Sang Khalik. Kan begitu. Dia adalah Sang Khalik yang maha menciptakan, yang maha mengatur, ya, yang maha menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, keyakinan mereka itu, orang-orang kufar, itu terhentinya di situ. Tidak mau mereka masuk atau melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat. Baik, kita lanjutkan. Karena ini pembahasannya memang kita harus jelaskan ya satu demi satu, maka kita mencoba untuk melanjutkan kajian kita di halaman 34 bagi antum yang punya buku. Antum enggak ada yang punya ya? Punya buku tulis saja. Antum punya enggak? Enggak ya? Ya. Baik, kita lihat sebelumnya ini kan kita bahas tentang surah Yunus ayat 31. Surah Yunus ayat 31 itu kental tentang penjelasan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia terkait dengan apa? Rububiyah. Rububiyah itu kan singkatnya tiga saja dia. Al-khalqu, al-mulku wa tadbir. Yaitu penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Itu milik Allah Azza wa Jalla mutlak. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Al-khalqu penciptaan. Yang maha menciptakan itu hanya Allah. Tidak ada di luar atau selain Allah Azza wa Jalla yang bisa menciptakan. Oh itu Pak Ustaz, buat mobil, buat apa segala macam. Ya, buat rumah. Enggak, mereka hanya menyusun ulang, merangkai ulang. Ya, semua bahan-bahan yang telah disediakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga pemilikan. Kepemilikan kita ini kan bukan kepemilikan mutlak, tapi kepemilikan yang terbatas. Terbatas dari sisi waktu, terbatas juga dari sisi besarnya kepemilikan antum itu. Antum punya lobby hari ini kan. Bisa saja dirampok maling, bisa saja hilang, bisa saja antum mati. Berarti kan kepemilikannya akan berpindah. Ah, begitu. Ya, jadi dibatasi oleh ruang dan waktu begitu kira-kira. Kalau antum punya mobil lalu antum bakar mobil antum, marah enggak masyarakat? Marah, padahal itu kan mobil saya, antum bilang. Orang masyarakat akan bilang apa? Itu mobilmu betul, tapi janganlah kau bakar, itu kan masih bagus. Kasih orang kek, apa lagi coba? Kasih orang kek, kemudian apa lagi? Sedekahkan kek, gitu. Jual kek, ah gitu kan. Artinya orang enggak akan terima. Kemudian apa lagi? Jadi al-khalqu wal mulku wa tadbir, yang mengatur segala yang ada di jagat raya ini dari makhluk-makhluk Allah SWT yang begitu sangat banyak, ya Allah. Antum ngatur anak antum yang tiga orang itu aja gak sanggup antum. Betul kan? Ngatur tiga orang istri antum itu gak sanggup antum. Ya, kalau ada istri tiga, ini satu pun gak ada. Apa? Satu cuman ya. Ah gitu. Ya, ada yang di sini poligami, Pak? Enggak ya? Enggak, yang di sini enggak ada. Enggak ya, mono semua. Yang ini apa? Monogami, apa namanya? Muahidun ya, yang satu gitu. Antum di sini enggak ada ya? Bapak poligami enggak? Enggak. Belum ya? Tapi insyaallah ya. Baik. Ya. Jadi artinya apa, ikhwan? Yang mengatur ini semua, sistem ini beredar dan berjalan dengan baik hanya Allah. Antum kalau makan umpamanya, makan pisang atau makan buah atau makan nasi atau makan gorengan atau makan mie, makan apa aja. Antum taunya kan udah antum masukkan kemari, siapa yang ngatur setelah itu? Dia kemana pembagiannya, berapa untuk jantung, berapa untuk ginjal, berapa ininya gitu. Antum kan gak mau tahu kan? Antum ketawa ke TV segala macam, sistem bekerja di dalam, masya Allah. Ha gitu. Makanya ketika Allah rusak satu sistem itu, berantakan hidup antum, betul gak? Antum Abu Faiz, kalau Allah rusak satu saraf antum, berantakan gak hidup antum? Berantakan. Allah Azza wa Jalla jadikan antum, Pak, sakit perut umpamanya, berantakan gak? Apa yang berantakan? Kerjaan aja yang berantakan? Ya kesehatan antum lah yang berantakan. Kesehatan apalagi coba? Itu berdampak semua kan? Kesehatan berantakan, kemudian apa lagi? Pekerjaan berantakan, terus apa lagi? Keluarga berantakan juga, karena memang udah gak bisa ngapain ya kan? Sakit dia, berantakan. Dampaknya ke mana-mana, ya. Itu baru satu sistem Allah rusak gitu. Belum lagi yang lain. Makanya kalau kita lihat ya bagaimana besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla ke kita itu memang luar biasa, dan shadaqallah ya, maha benar Allah Azza wa Jalla yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, enggak akan kalian terhitung, enggak gitu loh. Antum bisa duduk kayak gini nih udah paten ini. Nikmat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar. Antum berjalan enak, enggak sakit gigi, enggak lagi sakit perut, enggak lagi sakit kepala, enak enggak itu? Enak. Nah, gitu. Mau enggak kalau Allah SWT minta umpamanya 200 ribu untuk kesehatan antum satu pekan ini? Antum sedekahkan karena Allah, enggak mau antum. Tapi ketika antum sakit, 5 juta pun antum keluarkan, betul kan? Nah, itu. Tapi pikiran kita enggak ke situ gitu loh. Kenapa antum umpamanya setiap hari antum lazimkan diri antum untuk bersedekah umpamanya untuk Allah Azza wa Jalla? Kita kadang-kadang kalau untuk makhluk kita enggak ada hitung-hitungan. Ketika untuk Allah, ini yang lagi nunggu nih, Abu Bakar Siddiq ini kan lagi nunggu nih kan. Udah berapa ininya? Enggak juga, enggak. Progresnya gimana sekarang? Siapa yang panitia di sini? Antum kan, Pak. Yang Abu Bakar Siddiq apa itu? Nah, masjidnya gimana udah? Udah full. Enggak ya? Udah buat akta. Masya Allah. Udah oke. Okay. Sip berarti. Ah, alhamdulillah. Tapi kan belum di closing kan? Masih opening. Ah, gitu. Jangan, maksudnya
kita masih menunggu jangan-jangan nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu. Kita jangan sembarangan juga open apa closing. Gitu ya. Mudah-mudahan berarti terwujud ya di 2024 jadi insyaallah. 23. Enggak, maksudnya ini kan masih lama lagi enggak prosesnya? IMB segala macam kan lama lagi tuh enggak? Tapi Ramadan kali ini belum. Ah, Ramadan ini udah bisa? Yakin itu? Iya, ya semangat ya, saya semangat. Ramadan 22, 23 loh. Maret. Enggak terkejar kayaknya itu. Ini udah 20 Januari. Mungkin lebaran bisa lah. Lebaran, ya. Baik. Jadi antum tiap hari bersedekah, ikhwan. Makanya saya katakan tadi, kalau umpama 200 ribu Allah minta untuk kesehatan antum selama ini, antum bisa berjalan dengan baik, kesehatan antum masya Allah terjaga, urusan antum lancar, 200 ribu Allah minta, mau enggak? Enggak mau antum kan? Tapi ketika umpamanya ada masalah antum, sistem terganggu, 5 juta pun antum mau. Itu masalahnya. Nah, kan begitu. Maksud saya ini tadi, ya untuk menggugah diri antum bahwa di sana banyak tempat yang memang menganga untuk antum sedekahkan gitu. Kalau antum punya duit. Dan ya antum yakin dan percayalah. Gak ada orang ceritanya, ih orang itu jadi miskin ya karena sedekahnya, gak ada. Orang berjudi ya, karena berjudi jadi miskin, kemudian jadi orang yang apalagi itu, orang yang boros jadi miskin, orang yang berutang jadi miskin, betul. Orang yang banyak sedekah jadi miskin ada gak? Tunjukkan kan, ada gak itu orangnya? Biar cari dulu orangnya itu. Gak ada memang gitu. Ya, baik. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya apa? Intinya bahwa Allah azza wa jalla, ya, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu rububiyahnya Allah azza wa jalla itu diakui oleh orang-orang kufar Quraisy. Tapi sayangnya mereka bagaimana berhenti di tauhid rububiyah, tidak maju ke tauhid uluhiyah apalagi asma dan sifat. Kita lanjutkan. Kita akan bahas dalam di surah Yunus ini kata Allah azza wa jalla, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh?" Katakan wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar? Dan siapa pula yang memiliki, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Yang mengeluarkan mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr? Siapa yang mengatur segala perkara ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan adalah Allah. Faqul afala tattaqun? Kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Sudah seilmiah itu, sudah serijid itu, sudah sejelas itu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Antumlah kerja di tempat seseorang, di bos, tempat bos antum. Sudah dikasih gaji besar, sudah diberi tunjangan, sudah dikasih ngutang lagi antum, lalu antum kerja tempat lain. Marah enggak bos antum? Cincangnya pun antum. Paham ya? Ini dikasih, makan dikasih, tempat tinggal dikasih, gaji besar. Terakhir kemana dia? Kerjanya kemana? Tempat yang lain pula. Gitu. Sekarang Allah SWT kasih antum semuanya, lalu antum ibadah kepada matahari. Beribadah kepada kerbau, kepada sapi. Beribadah kepada kayu besar, pohon besar. Ya apa-apaan ini? Betul gak? Nah, gitu kira-kira. Ya. Betul gak? Nah, jadi kalau antum punya anggota gitu kan, salah satu anggota antum itu antum yang gaji dia tiap bulan, terus kerjanya tempat lain dia, gitu kan? Apa namanya, dia ngabdinya kepada bos yang lain, pasti antum mencak-mencak marah sama anggota yang lain. Ini apa-apaan ini kayak gitu? Terus anak buah antum nimpali lagi, iya pak, dari udah lama deh kayak gitu. Kenapa nggak kalian kasih tahu? Makin marah lagi antum, iya kan? Iya pak, dia katanya berani bapak-bapak. Ah makin itu makin gimana coba? Makin dipancing-pancing, makin marah. Maksud saya apa di sini, ikhwan? Begitulah Allah SWT sudah memberikan kita banyak nikmat, banyak fasilitas. Ayo diimbangilah. Kan itu aja. Diimbangi dengan apa, ikhwan? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak bisa duduk di sini ya? Di tengah-tengah ini. Dikalangi kamera enggak? Akhi. Coba dikasih tahu sama kameranya itu. Ini kalau duduk di sini boleh? Enggak terhalang kamera enggak?
Enggak ya. Dia enak anak kok jauh-jauh kali apanya. Antum duduk sini aja coba dekat sini. Enggak sini dekat antum ya. Jadi nunjuk-nunjuknya pun enak. Kalau di situ payah. Jangan tidur Pak ya. Enggak boleh tidur di majelis ilmu. Ah gitu. Sini Pak sini. Jangan nyender-nyender Pak. Itu nyender nanti udah mulai ngantuk gitu ya. Emang dipaksa Pak. Kalau belajar tuh dipaksa memang. Kalau antum enggak maksa sampai kapan pun antum enggak mau belajar. Ya kan? Mau di rumah aja tidur segala macam. Padahal di rumah pun antum enggak yang tidur, enggak yang ngapain gitu. Ya? Tapi kita lanjutkan. Kita bahas satu-satu ayatnya ini. Qul, katakan ayuhan nabi, wahai nabi. Muwajjihan al-khitab lil musyrikin. Engkau mengarahkan al-khitab pembicaraan itu lil musyrikin, kepada orang-orang musyrikin. Alladhi bu'ista fihim, yang kau diutus pada mereka. Artinya kata Allah SWT tadi, coba tanyakan oleh Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, siapa yang mengeluarkan dari hidup yang mati, dari mati yang hidup gitu. Coba tanyakan itu Muhammad kepada orang-orang musyrikin yang engkau diutus pada mereka. Itu musyrikin kota Mekah khususnya. Begitu ya. Apa kata Syekh di sini, Syekh Abdul Razak di sini mengatakan bahwa al-khitab itu, pembicaraan itu diarahkan kepada orang-orang musyrikin, alladzi ba'atsta fihim, yang engkau, alladzi bu'itsta fihim, yang engkau diutus wahai Muhammad di, pada mereka, dia pada orang-orang musyrikin tadi. Walladzina ya'buduna al-asnam, yang mereka itu waktu turun ayat ini sedang menyembah asnam, patung-patung. Mereka apa tadi? Menyembah patung. Ya. Wa yattakhiduna al-aliha wal andad, dan mereka menjadikan ya sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan. Bagi siapa? Bagi Allah. Wa abadu ma Allah ghairahu, mereka menyembah bersamaan menyembah Allah selain Allah. Artinya mereka menyembah Allah, di samping itu juga mereka menyembah yang lain. Jadi mereka Tuhannya enggak hanya satu. Ya. Sembah sini, sembah sana, begitu ya. Salhum hadza sual. Kata Allah SWT, tanyakan pertanyaan ini wahai Muhammad. Mayarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Kalian itu kan ibadah kepada selain Allah. Sementara yang memberikan rezekinya adalah Allah. Kenapa kalian enggak bulat kepada Allah? Kenapa kalian bagi-bagi ibadah itu? Ke ini juga ada, ke ini juga ada. Kenapa enggak totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu loh, begitu maksudnya. Paham ya? Sementara yang ngasih rezeki, yang ngasih makan, yang ngasih minum hanya Allah. Kok kalian ibadahnya dibagi kan? Kepada Allah ya juga memang, tapi kepada selain Allah juga. Dan Allah enggak ridho disekutukan. Dan Allah maha cemburu. Apa tadi? Maha cemburu. Cemburu maksudnya gimana? Allah tidak suka diduakan. Jadi antum totalitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah begitu ikhwan. Jadi mulai sekarang ini segala jimat-jimat antum buang. Karena itu apa namanya ini bentuk penyekutuan dan kesyirikan kepada Allah. Segala itikad-itikad batil dibuang. Segala keyakinan-keyakinan batil dibuang. Termasuk mempercayai angka 13 itu adalah angka sial. Kemudian juga mempercayai hari buruk, hari baik dibuang. Itu gak ada semuanya, itu batil semua. Percaya pada bintang-bintang. Antum bintang apa-apa dulu, Pak? Leo. Hah? Antum ada bintang dulu gak? Gak pernah jadi bintang antum ya. Antum apa dulu? Cancel. Cancel itu apa? Kepiting. Kepiting. Dan itu kan dibahas secara lengkap itu kan. Pembahasannya itu akan dibahas. Kalau yang bintangnya ini, pekan ini gimana dia? Kaya apa miskin dia? Hah? Banyak rezeki. Kemudian. Makanya orang nyari jodoh kadang-kadang nyocok-nyocokkan itu kan. Cocokologi. Ya jodohnya ditanyanya dulu. Kamu kapan lahir? Saya lahirnya di bulan Agustus. Agustus apa? Leo ya. Leo itu cocoknya apa? Leo itu gambarnya apa? Singa ya, Leo ya. Singa. Leo itu artinya singa enggak? Lion. Ini Leo ya. Itu cocoknya dengan apa dia? Dengan Scorpio. Ya, itu maksudnya semuanya pembahasan tentang kesyirikan gitu loh, Pak. Itu enggak boleh. Keyakinan-keyakinan seperti itu buang. Ada lagi orang bangun rumah, taruh dulu di atas kelapa sama apa? Pisang. Pisang terus apa lagi?
Itu kalau ada kayak gitu Pak, antum sebagai tukang, antum potong itu. Kasih tahu sama yang anggota yang semuanya itu. Biar saya pun diusir hari ini, enggak kerja lagi di sini enggak apa-apa, yang penting kesyirikan ini kita buang. Berani enggak antum kayak gitu? Yang kerja di tol, ada yang masang-masang kesyirikan buang. Periksa semua anggota. Ada jimat antum enggak? Periksa semua. Yang kerja di TNI, ya? Pastikan diri antum bertakwa kepada Allah SWT. Karena kalau mati ini dimanapun kita akan mati. Tapi sayangnya kita ini, istilah orang, kita ini selalu berusaha untuk bagaimana kita ini bisa hidup dalam keadaan baik. Tapi tidak pernah kita terpikirkan bagaimana kita mati dalam keadaan baik. Itu kadang-kadang memang sedihnya kita di situ. Antum mau ridho gak antum dengan kepakiran antum? Gak ridho Pak Ustadz. Ridho gak antum dengan kemiskinan antum? Gak ridho Pak Ustadz. Kalau bisa saya pun punya mobil besar, punya mobil yang mewah, rumah yang besar, tanah yang lebar. Gak ridho antum kan? Dengan posisi antum hari ini. Secara duniawi gitu loh Pak. Gak ridho kan? Tapi secara akhirat antum ridho gak? Ya gini pun udah hebat Ustadz. Alhamdulillah kali lah bisa ngaji sekali sepekan gitu. Kalau posisi dunia pasti antum akan tidak ridho. Betul kan? Tahun ini harus apa target antum? Ada gak target akhirat antum? Gak ada. Ana aja yang jawab langsung. Karena memang gak ada. Jadi ana udah tahu kartu-kartu antum ini kan. Antum ada gak target akhirat? Enggak ya? Ada. Apa target akhirat antum? Mabas. Mabas oke. Okay. Terus apa lagi? Itu tok kan? Kalau nak tanya target dunia antum, berpuluh ada dalam hati antum. Betul kan? Enggak bukan bapak ini aja, semua maksudnya. Ya, nah, gitu. Antum target duniawi banyak kan Pak? Target akhirat? Dan enggak terpikir, itu masalahnya di situ, yang paling kacaunya itu di situ. Enggak terpikir gitu. Antum ada enggak kepikiran dalam hati antum? Ingin bangun pondok, ingin bangun masjid, ada enggak? Enggak ya. Akhi, itu pahala kita bisa dapatkan dengan modal niat aja gitu. Antum niatnya pun takut. Subhanallah. Antum ada gak terpikir mau bangun rumah untuk janda-janda tua? Enggak. Antum juga takut nyebut-nyebut janda depan istri antum. Subhanallah. Yeah. Ada gak kayak gitu? Antum target akhirat ada Pak? Apalah? Mau kawin? Gimana? Itu toh target akhirat antum. Oh diantara aja bagus. Ya Pak. Jadi subhanallah. Yang saya maksud apa ikhwan? Kita ini kadang-kadang kalau dalam perkara duniawi masya Allah lancar kali kita, paseh kali kita gitu kan. Makanya kalau kita lihat orang bahasa Inggrisnya masya Allah paten, bahasa Mandarinnya oke, disuruh baca ikhra tiga pun gak tamat. Gimana perasaan kita? Sedih kali kita. Giliran baca Al-Quran subhanallah. Ya. Tapi giliran apa? Lancarnya masya Allah. Itu gak akan ditanya di akhirat. Malaikat gak akan pernah bahasa Inggris sampai kiamat. Dan gak akan pernah pakai bahasa Mandarin. Bahasa apa dia? Bahasa Arab. Artinya berarti belajar bahasa Arab belajar Ustaz? Iya. Dan ingat kalau antum belajar bahasa Arab dan ihtisabul ajr kepada Allah. Mengharapkan pahala dari Allah karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Bahasa hadis Nabi SAW. Antum dapatkan pahala meskipun antum gak paham dengan bahasa Arab. Masalahnya selama ini antum sering gak ikut bahasa Arab. Gak hadir niat kayak gitu. Makanya antum capeknya aja kadang-kadang udahlah gak paham, capek, ya pahala gak dapat. Gitu. Makanya usahakan apa? Ihtisabul ajar, apa tadi? Mengharapkan pahala. Makanya kata para ulama, salaf itu Pak, kaum salaf. Make sendal pun dia mengharapkan pahala dari Allah. Antum ada gak make sendal antum mengharapkan pahala dari Allah? Gak ada, gak usah antum banyak cerita. Betul kan? Gimana Pak? Menyediakan sendal, niatnya untuk sholat subuh, dapat pahala. Enggak, itu kalau kayak gitu jelas sekali kan. Enggak, dia pakai sendal aja dapat pahala gitu. Gimana dia? Dia memakai kanan duluan, baru kiri. Dia ingin terbesit Pak dalam hatinya. Kalau kita kan memang melakukan itu, memang adabnya iya. Tapi kita kosong dari niat itu loh maksudnya. Kita enggak ada ihtisabul ajarnya gitu. Paham ya Pak ya? Nah, gitu. Kaum salaf itu setiap perbuatan yang mereka lakukan atau setiap kegiatan dan aktivitas itu ternyata tidak kosong dari pahala ikhwati fillah.
Antum pernah enggak umpamanya pergi ke satu tempat tujuan antum nanti ihtisabul ajarnya ada enggak? Contoh antum mau ke kedai itu. Oke, okay, antum disuruh istri beli gas atau beli apalah. Tapi ada enggak antum ihtisabul ajar? Dalam hati antum, ya Allah, kalau aku nampak nanti orang yang butuh aku bantu, orang yang sakit mungkin aku jenguk, ada enggak? Enggak ada kan? Antum biasa-biasa aja, maksudnya di antum pergi ya pergi gitu. Ihtisabul ajarnya enggak ada, itu masalah. Ya. Makanya di sini ikhwan, kita ini belajar supaya benar-benar kita ini tidak ada yang terlewatkan dari semua kegiatan kita itu kecuali penuh dengan pahala dan balasan yang baik nantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita ini kekurangan kita manajemen niatnya kita ini kurang masih. Karena itu mungkin tadi enggak terbiasa. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tanyakan Muhammad, qul may yarzuqukum, katakan wahai Muhammad, tanyakan siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Man alladhi yamunnu 'alaikum birizqi minas sama bil amtar allati tanzilu minas sama? Siapa yang memberikan kepada kalian nikmat dengan rezeki dari langit dengan turunnya hujan? Muhmilatan bil khairi wal barakati wal ghithi lin nas wal ibad wal masyiah. Yang hujan itu membawa kebaikan dan keberkahan untuk manusia dan para hamba semuanya, hamba-hamba Allah yang lainnya, wal masyiah dan hewan ternak. Siapa yang menurunkan hujan itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bulan berapa Pak itu yang hujannya bersambung ya? Kalau sekarang ini kan alhamdulillah sudah mulai berjarak gitu. Kalau kemarin itu gimana? Itu enggak berjarak kan? Artinya ya pagi, sore, siang, malam, masyaallah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang luar biasa. Mungkin sebagian orang merasa enggak nyaman, bahkan mungkin kegiatannya banyak yang terkendala gara-gara itu. Tapi kita yakin dan percaya ada hikmah yang besar di sana, ada kebaikan. Mungkin enggak bagi kita, mungkin bagi makhluk Allah yang lain. Ah, begitu. Bagi kita mungkin hujan ini kita sedikit dalam tanda petik agak anti gitu. Anti dalam pengertian itu tadi, mungkin banyak kegiatan kita harus tercancel, mungkin banyak pekerjaan kita mungkin harus tertunda gitu kan. Ah gitu. Tapi kita tidak boleh benci hujan. Karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh benci hujan, kita mensyukuri nikmat hujan dan ingat hujan adalah salah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-Nya. Itu tadi saya sampaikan, bisa jadi itu makhluk-makhluk Allah yang lain butuh kepada hujan. Mungkin sekarang kita enggak butuh. Sebagian kita mungkin enggak. Tapi ternyata ada jutaan makhluk Allah yang lain yang di sana butuh dengan air hujan. Baik. Wa minal ardi bi ikhrajin nabatat wa zuru'i wa asnafi ni'am allati yamunnu biha azza wa jalla ala ibadi. Dan Allah keluarkan dari bumi ya, tumbuh-tumbuhan, ya, tanaman-tanaman, ya, buah-buahan dan bentuk-bentuk nikmat yang lain yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Artinya Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Hei kalian kafir Quraisy, orang-orang kafir, bukankah Allah SWT telah memberikan rezeki kepada kalian? Mau dari langit, mau dari bumi, semuanya sudah diberikan oleh Allah. Kenapa kalian tidak mau ibadah kepadanya?" Itu intinya. Maka saya sampaikan tadi analoginya itu, kalau antum bekerja di rumah bos antum, masa antum ngabdinya ke bos yang lain? Kan enggak. Antum di situlah. Antum sebagai supir di situ umpamanya. Masa antum digaji, antum dikasih tunjangan kesehatan, antum segala macam dipenuhi. Terakhir antum nyupirnya di mana? Tempat yang lain gitu. Marah enggak yang bos ini tadi? Ya marah gitu. Kenapa? Antum enggak tahu diri, betul kan? Udah dikasih fasilitas, sudah dikasih gaji, udah dikasih segala macam, tapi apa yang terjadi? Justru dia perginya kepada yang lain. Maka di sini ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kita ini berpikir gitu. Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada nabi yang tercinta Nabi Muhammad SAW agar orang-orang kafir itu berpikir. Berpikir, oh iya ya. Ah gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, memberikan kita hidup, memberikan segalanya. Kenapa kita tidak beribadah kepada totalitas ya? Ah gitu kira-kira ya. Madza yaqulun?
Apa yang mereka katakan ketika Nabi SAW mengatakan demikian? Mayrizukukum minas sama'i wal ard. Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk bertanya tentang yang seperti ini. Mada yaqulun, apa yang mereka katakan? Hal yaquluna innal ladzi yarzuquna minas sama'i wal ard huwal asnam? Apakah mereka orang-orang kafir tadi mengatakan yang memberikan rezeki kepada kami dari langit dan bumi adalah patung-patung? La yaquluna dzalika. Mereka tidak mengatakan demikian. Enggak. Bal ya'taqidun annal aslama laysat khaliqatan wala raziqatan wala mudabbiratan wala mutasarrifatan. Bahkan mereka meyakini bahwa patung-patung itu bukanlah yang bisa menciptakan, bukan pula yang bisa memberikan rezeki, bukan pula yang bisa mengatur, dan bukan pula yang bisa mengatur dan menertibkan ini. Enggak. Mereka enggak meyakini itu gitu. Jadi patung-patung yang mereka sembah selama ini, enggak ada keyakinan mereka bahwa patung itu bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa mengatur. Justru kalau antum punya patung, sibuk sendiri antum dengan patung antum kan. Yang antum harus urus dia kan. Masa kita boleh ngurus? Mesti dia yang ngurus kita kan. Ilmiahnya kan gitu kan Pak. Antum punya Tuhan nih. Antum gimana coba? Ya Tuhan kita yang bela kita. Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Tuhan kita yang membantu kita. Kan begitu. Bukan terbalik. Iya kan? Ah begitu maksud saya. Ikhwati fillah azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Masalahnya kadang-kadang manusia ini memang tidak menganggarkan Allah. Tidak menganggap Allah sebagai penolongnya. Tidak menganggap Allah sebagai yang akan menyelesaikan masalahnya, enggak. Iya kan? Dan itu terbukti dalam kehidupan sehari-hari antum. Antum ingat Allah SWT itu setelah 1 jam, 2 jam dari masalah antum. Iya kan? Ketika antum ada masalah, kemana pertama hati antum itu berjalan? Kepada Allah atau kepada makhluk? Jujur aja antum. Selama ini gimana Pak antum? Kemana? Kemana berjalan hati antum? Ke makhluk. Kalau ini setelah ini gimana? Kemana jadi? Ke Allah. Enggak apa-apa setelah kepada Allah, kepada makhluk enggak ada masalah. Yang masalah itu apa? Allahnya diapakan? Di? Kalau nomor dua kan masih syukur. Dikesampingkan nanti mentok dulu dia. Subhanallah. Makanya antum jangan sampai ikhwan ini terjadi dalam diri antum. Antum anggarkan Allah Azza wa Jalla. Itu yang antum anggarkan. Kalau antum menganggarkan Allah, berarti antum gak hamba Allah yang sesungguhnya gitu. Bukan hanya menganggarkan perkataan aja, lalu sholat enggak juga, ngaji malas, enggak gitu. Orang menganggarkan Allah Azza wa Jalla itu orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla berarti apa? Orang yang selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan mengikuti sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang kufar tadi ketika ditanyakan, ya jawaban mereka bukan juga patung yang enggak, tetap saja mereka katakan apa? Allahu azza wajalla. Idan limana ya'budunaha? Kalau begitunya keyakinan mereka bukanlah patung itu memberikan rezeki pada mereka, bukan pula yang mengaturnya, bukan segala macamnya, limana ya'budunaha? Kenapa mereka nyembahnya juga? Ah kali. Pertanyaan. Oke. Okay. Jadi kata dia, saya til jawab ala dalika, nanti akan jawabannya akan datang. Kenapa mereka menyembah? Nanti di sini Syekh mengatakan nanti aja kita jawab di akhirnya. Ah gitu. Saya til jawab ala dalika, nanti akan datang jawabannya terhadap pertanyaan ini. Artinya tadi kan kontradiktif itu. Satu sisi mereka enggak meyakini bahwa patung-patung itu memberikan rezeki segala macam. Tapi kenapa disembah? Kan pertanyaannya ilmiah itu kan, Pak. Artinya dan memang logis. Ah gitu kan. Antum mencintai seorang wanita. Kenapa antum cintai dia? Pasti antum punya apa? Punya alasan kan? Ya, kenapa dia antum cintai dia? Punya alasan. Kenapa dia? Masing-masing kita punya alasan. Oh, karena dia soleha, karena dia cantik, ustaz, karena dia nurut, mengerti tentang saya dan seterusnya gitu. Antum pasti punya alasan. Ini kan terbalik jadinya. Kenapa anda sembah dia yang enggak bisa enggak ngapain sementara Allah SWT memberikan segalanya, justru antum tinggalkan? Ah demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jawabannya nanti akan datang. Akan ada jawaban terhadap masalah ini. Kita lihat yang berikutnya. Aidan salhum, wahai Muhammad, tanyakan juga kepada yang pertanyaan yang lain. Jadi kalau kita bedah ya
satu demi satu dari surah Yunus ini, sesungguhnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya oleh Allah SWT ya kepada orang-orang kafir waktu itu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidan salhum, juga tanyakan kepada mereka apa? Man alladhi yamliku sam'a wal absar? Siapa yang menguasai? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Man alladhi biyadihi malakus mulku sam'i wal basar? Siapa yang di tangannya kepemilikan, penguasaan pendengaran dan penglihatan? Wa mulku kulli syai'in, dan memiliki segala sesuatu? Sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Huwal maliku li sam'i, Allah lah yang menguasai segala pendengaran. Huwal maliku lil basar, dialah yang menguasai segala penglihatan. Huwal maliku li kulli syai', Allah lah memiliki segala sesuatu. Jadi yang menguasai pendengaran, penglihatan kita ini, bahkan segalanya Allah Azza wa Jalla kuasai. Jadi Nabi SAW bertanya, ya, yang terkait dengan pendengaran, penglihatan, siapa menguasainya? Ya Allah. Makanya ikhwan, kalau kita paham dan mengerti bagaimana nikmat basar, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, wasama, pendengaran itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka saya sampaikan di awal-awal tadi, kalau Allah rusak satu saraf antum mata aja, atau di telinga antum itu dirusak, berantakan enggak pendengaran antum? Berantakan. Berantakan. Selama ini semuanya normal-normal aja, makanya antum kan merasa biasa-biasa saja. Pendengaran oke, penglihatan oke, cas semua, Masya Allah. Nah, gitu. Tapi antum enggak pernah tersadarkan dan teringat bahwa itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang mengatakan mata antum tidak akan bisa berfungsi, antum akan buta permanen kecuali semua harta antum itu dihabiskan untuk memperbaiki mata antum, mau enggak antum? Sebagian kita mungkin enggak lah Ustaz. Tapi bagi orang yang berakal, maka dia akan tidak akan menolak permintaan itu. Jadi dia mengatakan kalau harta bisa dicari, kalau kesehatan tidak bisa. Betul kan? Antum bayangkan susahnya antum kalau enggak punya mata satu hari aja. Nabrak-nabrak enggak antum? Hah? Enggak. Nabrak apa? Nabrak tembok, nabrak apa lagi coba? Masuk jurang gitu. Subhanallah. Antum bayangkan. Makanya harta itu enggak ada apa-apanya itu. Kalau antum tukarkan dengan satu nikmat Allah Azza wa Jalla. Enggak ada ikhwan. Masalahnya kita ini kalau normal-normal aja, harta itu rasanya mahal kali. Ya kan Abu Ihsan? Nah, gitu. Mau gak antum ditukar beca antum itu dengan satu, apa namanya ini? Satu mata antum. Pasti gak mau. Nah, kalau beca gak lah Ustaz. Masa satu mata satu beca gitu kan? Mahal kali kayaknya gitu. Ya. Coba yang lain deh. Gitu. Bagi orang beriman, nikmat yang diberikan oleh Allah hari ini sama dia, itu ternyata lebih mahal daripada sekedar nikmat dunia yang ada di luar tubuhnya. Betul enggak? Antum sehat walafiat gini saja ikhwan, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Fungsi pankreas antum masih bagus, fungsi jantung antum masih bagus, fungsi liver antum masih bagus, fungsi kandung kemih antum masih bagus, fungsi apa lagi? Prostat ya? Prostat namanya atau apa namanya? Karena kita ini enggak hafal alat-alat apa ini. Jadi kita enggak ada kan. Padahal ondir-dirnya kecil-kecil itu. Betul kan? Apa aja tadi, Pak? Apa tadi? Pankreas, kemudian ginjal, hati, lambung, usus. Antum jangan lupakan. Gitu. Ada usus apa itu? 12 jari ya? Usus apa lagi? Usus buntu ya, terus? Hah? Usus apa? Ah, usus besar, usus kecil ya. Usus kecil kayaknya enggak ada lah. Usus besar aja ya. Ah, gitu. Subhanallah. Artinya nikmat Allah SWT terkait sangat banyak. Dan itu Allah SWT menguasai segalanya, ikhwan. Dan berapa banyak orang yang kadang berobat mata dia, habis-habisan duitnya untuk perkara mata. Banyak orang kayak gitu, banyak. Antum min berapa, Pak? Min 4. 3/4 ya. Awalnya dulu enggak ada. Apa namanya? Tahun berapa antum pakai kacamata? Dari SD, Masya Allah. Oh gitu. Antum, Pak, ini karena baca aja. Kacamata aja. Kacamata baca.
Bukan karena mau lihat-lihat gitu enggak ya? Oh gitu. Berarti kalau antum bertukang enggak pakai kacamata? Kalau bertukang masang batu bata masih bisa ya? Enggak mereng-mereng ya? Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Aidan salhum, wahai Muhammad, tanya juga kepada mereka. Artinya sebenarnya ini apa namanya ini? Rincian dari ayat per ayat yang terdapat di dalam surah ayat ya. Kata demi kata gitu maksudnya dari surah Yunus ayat 31 itu. Mayukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan mati dari yang hidup. Man huwa alladhi biyadihi al-hayatu wal maut, siapa yang di tangannya kehidupan dan kematian. Wa tasrifu wa tadbir, dan segala pengaturan. La yaquluna al-asnam, mereka tidak akan mengatakan adalah yang melakukan adalah patung-patung. Bal yaqulun alladhi yaf'alu dhalika huwa Allah al-khaliqu li kulli syai', bahkan mereka akan mengatakan yang melakukan segalanya itu adalah sang khaliq yaitu Allah azza wa jalla. Al-mutasarrif fi hadzal kaun wahdahu azza wa jalla, yang mengatur seluruh alam ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ngakui itu kok. Ngakui itu. Yang mematikan, yang menghidupkan, yang membuat orang sakit, membuat orang sembuh, yang mengatur segalanya ini, yang membuat malam, yang menukar dengan siang, yang membuat panas, yang membuat dingin. Siapa semuanya itu? Allah azza wa jalla. Itu. Aidan salhum, juga tanyakan wahai Muhammad kepada mereka. Man alladhi yudabbiru umura hadzal kaun min ihya'in wa imatatin? Siapa yang mengatur segala urusan yang terdapat di alam ini, di jagat raya ini, min ihya'in wa imatatin, dari menghidupkan dan mematikan, wa ata'in wa man'in, dan memberikan dan mencegah, wa khafdin wa raf'in, dan yang merendahkan dan yang meninggikan, wa izzin wa dhullin, dan yang memuliakan dan menghinakan, wa ghairi dzalika min anwa'it tadbirat, dan yang lain-lain lagi dari bentuk-bentuk pengaturan. La yaquluna al-asnam, mereka tidak akan mengatakan yang mengatur itu adalah patung-patung. Tidak. Bal yaqulun Allah, bahkan mereka mengatakan adalah Allah. Li walihada qala azza wa jalla, ya, oleh karena itu Allah azza wa jalla mengatakan fasayaquluna Allah, hadzal jawab alladhi yujibu nabihi. Inilah jawaban yang akan mereka jawab terhadap semua pertanyaan tadi. Artinya, pertanyaan kita mengatakan siapa memberikan rezeki kepada kalian, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, menguasainya, siapa yang mengeluarkan hidup dan mati, artinya mengatur segala ini, mereka jawabannya cuma satu, Allah. Enggak ada mereka jawab itu patung ini, patung itu, dewa ini, enggak ada. Mereka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqul, maka katakan Muhammad, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Idh qalu, ketika mereka mengatakan innal ladzi yukhrijul hadzal asya, ketika mereka mengatakan sesungguhnya mengeluarkan segalanya ini, wa yudabbir hadzal umur huwa Allah, yang mengatur segala ini adalah Allah. Faqul lahum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ala tattaqun Allah, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan itu ilmiah kan, Pak? Allah azza wa jalla melakukan segalanya, toh takwa antum kenapa tidak kepada Allah? Ah, begitu ya. Wa tattakhiduna, ya, ala tattaquna Allah, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Limata tattakhiduna ma'ahu andada, kenapa kalian menjadikan bersama Allah tandingan-tandingan? Wa tattakhiduna ma'ahu syuraka, dan kalian menjadikan bersama Allah itu sekutu-sekutu. Wa antum tuqiruna annahu la khaliq lakum ghairullah, sementara kalian mengakui bahwa tidak ada yang menciptakan bagi kalian kecuali hanya Allah. Wala mudabbir li amri ghairullah, dan tidak ada mengatur segala ini kecuali hanya Allah. Wala malika illallah, dan tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah. Ala tattaquna Allah, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Fatuparidunahu bitauhid, kalian mengesakan Allah dengan mentauhidkannya. Watakhusunahu bita'ah, dan kalian mengkhususkan kepada Allah dengan ketaatan. Watukhlisuna lahu din, dan kalian mengikhlaskan segala agama ini kepada Allah. Artinya di sini, kalian itu kan udah Allah kasih rizki, Allah atur segalanya, Allah mudahkan urusan kalian, Allah semuanya ngasih ini. Toh kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah? Kenapa kalian beribadah kepada patung-patung itu? Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, dan kalian mengikhlaskan agama ini untuk Allah? Kenapa? Ini pertanyaan itu begitu, kira-kira demikian. Ya, jadi kalau antum dipanggil bos antum ke kantor berdua gitu kan, berdua gitu, lalu diinterogasi ya, diinterogasi, ah, interview dan interogasi terkait dengan selama mungkin masuk laporan dari HRD kepada
atasan antum dilihatnya, ya kok ini aneh ini. Dari tanggal sekian dia keluar tanpa izin, tanggal sekian dia enggak masuk, tanggal panggil kan? Akhi atau pak atau apalah, mungkin bahasanya lebih formal gitu. Kenapa antum gini? Kenapa antum begini? Kenapa gitu? Antum lah itu. Apalagi bos antum bangsa cerewet, bangsa apa? Bangsa jin ya. Apa ini? Bangsa kalau bangsa di sini bukan maksudnya bangsa apa ya? Temperamen gitu. Mungkin bisa dia gebrak meja kan? Biasanya gebrak apa? Kalau digebrak biasanya meja atau apa? Meja ya. Nah, gitu. Enggak, bukan gebrak ayam penyet, enggak ada ya. Ayam penyet. Baik. Jadi di sini ikhwan, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Sudah begini Allah SWT kasih sama kalian begitu kira-kira. Kenapa kalian larikan ibadah kepada selain Allah? Yang betul aja kalian ini. Ah, gitu kira-kira. Bahasa orang Medannya begitu. Biar jangan apa kali. Ah, gitu kan? Ah. Fahadil ayah. Walahana dha'iru katsiratun fi kitabillahi azza wa jalla. Ayat ini maksudnya ayat terdapat dalam surah Yunus 31 itu, walahana dha'ir katsirah, dan dia memiliki apa namanya? Nadha'ir. Nadha'ir itu artinya yang senada ataupun yang serupa itu banyak. Yang seperti ini gitu ya. Ini sebagai contoh aja dalam surah Yunus. Fi kitabillahi azza wa jalla itu sangat banyak. Jadi yang sebanding yang sepadan dengan Yunus 31 itu banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Tarakah al-musannif mura'atan li ikhtisar fi hadhihi risalah. Al-musannif yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab meninggalkannya, enggak membawakan semua ayatnya, mura'atan li ikhtisar fi hadhihi risalah, karena beliau menjaga keringkasan terhadap kitab Al-Qawaidul Arba'in. Itu aja. Kalau beliau membawakan bisa tebal kitab ini. Karena untuk menjaga keringkasannya, beliau hanya mengambil satu ya dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang perkara kita sampaikan. Kuluha tashhadu wa tadullu ala annal musyrikina kanu yuqiruna bi annal khaliqa ar-raziqa al-mun'ima al-mutasarrif huwa Allahu azza wa jalla. Semua ayat-ayat yang terkait dengan masalah ini sesungguhnya memberikan penegasan dan menunjukkan bahwa orang-orang Quraisy, bahwa orang-orang musyrikin dulunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu mengakui kok bahwasanya yang khaliq adalah yang maha menciptakan, yang maha memberikan rezeki, yang memberikan nikmat, yang mengatur segala jagat raya ini adalah Allah. Ini kesepakatan gitu. Maka kembali ke pertanyaan kita di awal, kaidahnya kan bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui tauhid rububiyah gitu singkatnya. Mereka mengakui kok yang memberikan rezeki itu adalah Allah, yang menghidupkan Allah, yang mengatur adalah Allah, memiliki adalah Allah. Mereka mengakui itu. Kali ini menjadi enggak nyambung kan. Satu sisi mereka mengakui itu, tapi ibadahnya kemana? Kepada selain Allah. Kan itu jadinya masalah gitu. Ini yang ini bahas dari itu. Wa yati huna su'alun qarra min khilali al-musannif rahimallahu hadil qaidah. Oleh dan di sini datang pertanyaan yang ditetapkan ya min khilalihi dari pertanyaan itu oleh musannif rahimahullah hadil qaidah, kaidah-kaidah ini. Artinya dari sekian pertanyaan-pertanyaan yang banyak dalam Al-Qur'an yang terkait dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang itu kan bisa bentuk pertanyaan sebenarnya. Man, siapa-siapa ini isim istifham semua artinya. Istifham itu artinya talabul faham, meminta pemahaman. Ini kan man, siapa-siapa ini kan sebenarnya bertanya gitu kira-kira ya. Maka di sini dari sekian banyak pertanyaan ini al-musannif yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab membuat satu kaidah. Jadi dari sekian banyak pertanyaan ini beliau buat satu kaidah untuk memasukkan semua pertanyaan itu dalam kaidah tadi. Apa kaidahnya? Bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW, mereka mengakui apa? Allah adalah maha menciptakan, Allah adalah maha mengatur, Allah yang maha memiliki. Kan tiga itu kalau kita bicara tentang tauhid rububiyah. Begitu kira-kira. Ya. Hal iqraru al-musyrikin bi anna al-khaliq ar-raziq al-mun'im al-malik huwa Allah adkhalahum fi tauhid wal islam,
apakah pengakuan orang-orang musyrikin bahwasanya Sang Khalik yang Maha menciptakan, yang Maha memberikan rezeki, yang Maha memberikan nikmat, Al-Malik yang Maha memiliki adalah Allah. Apakah itu memasukkan mereka ke dalam tauhid dan Islam? Jawabannya enggak. Hal kanu bihadzal iqrar muwahhidina muslimin? Apakah dengan pengakuan seperti ini mereka menjadi orang bertauhid dan mereka adalah orang kaum muslimin? Amma hadzal iqrar musyrikuna billahi kuffar? Ataukah mereka bersamaan dengan pengakuan ini semuanya masih juga mereka menyekutukan Allah? Ya, kufarun, mereka itu adalah orang kafir. Itulah kafir. Yang mereka satu sisi mengakui itu, tapi dalam peribadatan tidak mau mereka berikan atau tidak mau mereka mengikhlaskan peribadatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi kalau kita kembali meringkaskan bahwa segala ya pengakuan orang-orang kufar Quraisy terkait ya khususnya Quraisy waktu itu tentunya, atau orang-orang musyrikin secara umum ya, pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak kuat dan tidak mampu memasukkan mereka kepada Islam dan tauhid. Ahlu Islam dan ahlu tauhid gitu kira-kira. Jadi enggak kuat Pak kalau hanya sekedar tauhid rububiyah. Harus melangkah ke jenjang berikutnya, tauhid uluhiyah, dan pada akhirnya akan sampai kepada tauhid asma dan sifat. Sekali lagi Pak ya. Sekali lagi insyaallah taala. Baik. Wa makna qawlihi ya. Sebentar, bukan. Di atasnya lagi. Wa anzur jawab ala hadha su'al fi qawlihi azza wa jalla wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan perhatikanlah jawaban ala hadha su'al di atas pertanyaan-pertanyaan ini. Di dalam firman Allah azza wa jalla, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka itu menyekutukan Allah. Tidaklah mereka ini beriman, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka ini adalah berbuat syirik kepada Allah. Artinya realitas kaum muslimin pada hari ini realitas dalam surah Yusuf ayat 106. Realitasnya kebanyakan kaum muslimin ini kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga menyekutukan Allah. Dia muslim pakai jimat. Dia muslim masih meyakini dukun. Dia muslim masih pergi ke orang pintar katanya. Dia muslim tapi masih juga yakin dengan bintang-bintang, percaya dengan bintang-bintang. Dia muslim tapi masih juga penuh dengan khurafat segala macam, gitu kira-kira. Ini realitas daripada kaum muslimin hari ini. Ini bukan maksudnya di dulu, enggak. Hari ini realitasnya ini. Ayat ini mengatakan semenjak dari zaman Nabi SAW sampai tentu hari ini makin parah. Makin parah. Ya. Maka kalau lihat antum di rumah orang kaya itu kadang-kadang ada singa, ada harimau, patung. Itu pelanggarannya banyak. Satu, buat patung yang bernyawa enggak boleh. Satu. Yang kedua, itu buat patung nanti, kalau kita buat patung seperti itu, nanti Allah suruh kita menghidupkan. Enggak bisa hati kita. Dia hidup dan dia akan menyiksa kita. Makanya yang buat-buat patung ya, itu hati-hati. Kan ada patung bebek, patung apalagi orang-orang, itu hati-hati. Itu dosa besar, satu. Yang kedua, mereka tidak hanya sekedar patung itu ternyata. Ada i'tiqadnya, ada keyakinan bahwa kalau dibuat patung di situ apa yang terjadi? Maka dia akan apa? Mungkin rumahnya akan aman, kemudian apa lagi? Rumahnya akan sentosa, rezekinya akan ada. Subhanallah. Itu kebanyakan kaum muslimin. Kita enggak bicara lagi kaum muslimin yang lain ya, yang memang bentuk-bentuk kesyirikannya dengan berbagai macam lah. Ada orang di tempat ini enggak boleh yang ngambil ikan di sini. Di sini enggak boleh. Kalau larangannya maksudnya pengaturan aja sifatnya enggak ada masalah. Tapi kalau ada orang ngambil ikan di luar dari waktunya, nanti keyakinannya bahwa dia akan sakit, bahwa dia akan mati, ini enggak boleh. Kalau hanya sifatnya pengaturan boleh, enggak ada masalah. Ngerti kan, dibedakan ya. Kalau pengaturan aja maksudnya supaya nanti rame-rame diambil gitu kan. Tapi kalau ada diiringi keyakinan gini, siapa yang ngambil ikan itu nanti sebelum jadwalnya, dia akan sakit, dia akan hancur, dia akan binasa, itu enggak boleh. Karena pada asalnya ikan itu halal apa tidak?
halal. Dan itu milik Allah kan. Namanya sungai. Ikan siapa rupanya itu? Ikan siapa? Antum kok ragu-ragu, ketawa-ketawa. Ikan siapa? Ikan Allah. Lautan itu siapa yang punya? Allah. Kecuali kolam antum, betul. Antum punya kolam itu, antum punya ikan di situ, betul. Kepemilikan antum bukan mutlak. Muqayyad. Yang memiliki sungguhnya siapa? Allah. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi, kalau keyakinan, dan tapi biasanya mereka enggak hanya cukup di pengaturan kan, keyakinan itu. Ada keyakinan tambahan kan. Bahwa lu larangan ini, apa namanya ini, kalau diambili gitu. Iya, itu kan inak-unak. Makanya saya katakan tadi, kalau dia sifatnya pengaturan aja, ya ahlan wa sahlan, gak ada masalah. Masalahnya mereka gak berhenti di pengaturan kan. Ada diselipkan apa? Dikhususkan. Dikhususkan maksudnya? Keyakinan-keyakinan kan? Nah. Jadi yang ngambil sebelum itu gimana? Ya gak bolehnya itu gak boleh aja. Atau akan ada keyakinan mereka bahwa dia akan sakit, rumah tangganya akan hancur, kerjaannya akan binasa, gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, itu yang maksud saya gak boleh. Ya artinya mengkultuskan dan mengapakan si ikan kan. Gitu loh. Itu gak boleh, Pak. Ya. Tujuannya apa? Nakut-nakuti. Tapi kan pada akhirnya dipahami orang-orang datang belakangan kan jadinya itu lain jadinya kan. Diiringi dengan i'tiqad gitu. Itu. Ah ya. Sekali lagi Pak ya, antum pulang semua ya? Ini kenapa rekamannya hati udah enceng ini? Memang udah enceng antum? Memang udah selesai? Oh gitu. Belum ya, sekali lagi ya Pak ya. Taib. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah. Illa wahum musyrikun. Kecuali mereka ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna qawlihi wa ma yu'minu aktsaruhum billah khaliqan raziqan malikan mudabbiran mutasarrifan illa wahum musyrikun ay musyrikuna ghairahu bil ibadah yuqirruna bi annahu al khaliq walakin yad'una ghairah yatawakkaluna ala ghairihi wa yadhbahuna li ghairihi wa yusrifuna anwa'an min al ibadah li ghairihi. Makna firman Allah azza wa jalla, tidaklah mereka, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik, artinya tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah bahwasanya Allah yang maha menciptakan, maha memberikan rezeki, maha memiliki, maha mengatur, maha menggunakan segalanya ini, illa wahum musyrikun, kecuali mereka juga ada berbuat-buat syirik. Artinya apa? Musyrikuna ghairu fil ibadah. Mereka menyekutukan Allah dalam beribadah. Artinya begini, mereka beriman kepada Allah dari sisi ini saja, bahwasanya Allah yang menciptakan itu tadi, yang menghidupkan segala macamnya, tapi giliran ibadah kemana? Ya kepada selain Allah juga. Ya? Kepada selain Allah SWT. Illa wa musyrikun. Kecuali mereka ini menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyekutukan Allah dalam beribadah. Yukiruna bi annahul khaliq. Mereka mengakui bahasanya Allah adalah maha menciptakan. Walakin yada'una ghairahu. Tapi mereka menyeru kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah SWT. Kalau antum tahu Allah yang maha menciptakan, kenapa antum tidak kembali kepada Allah? Kenapa antum kembali kepada selain Allah SWT? Yang benar aja lah. Wa yatawakkaluna ala ghairihi. Dan mereka bertawakal kepada selain Allah. Mereka tahu Allah menciptakan Allah segalanya, tiba-tiba tawakalnya kepada selain Allah. Wa yadhbahuna li ghairihi, dan mereka menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih kepada jin, menyembelih kepada patung. Di sini dulu katanya ada menyembelih untuk lautan, kepala kerbau segala macam habis, ya. Menyembelih untuk jembatan, ya. Itu enggak boleh. Ya, ngasih kalau pergi ke hutan, "Mbah, permisi Mbah ya." Mbah apa rupanya? Enggak ada mbah-mbah. Itu hutan milik siapa? Milik Allah. Udah bismillah aja udah. Ah gitu. Antum kayak gitu dulu Pak kalau bangun kan. Dulu maksudnya. Ah sekarang enggak Pak tinggalkan aja kan. Bismillah aja Pak, jangan takut-takut lagi. Ada orang di kuburan kalau menguburkan dicangkol 4 kali. Apa itu? Dia apain? Cek-cek di setiap sudut itu. Apa itu? Keyakinan apa? Batil kan? Tapi kita mengingatkan situasi kayak gitu kurang pas. Ah gitu. Maunya antum ajak orang yang buat kayak gitu, antum ajak makan bakso, makan dimsum, makan apa lagi? Di sini enggak ada makan lah. Makan kaktus enggak. Makan rebus ah gitu. Sambil dakwahi, "Pak, ke depan kalau ada yang meninggal lagi jangan Bapak gituin ya." Gitu. Antum kasih 200 ribu, mau enggak dia? 300 ribu. Mau ya? Ditinggalkan. Makanya antum butuh modal juga untuk dakwah gitu loh, akhi ya.
Ya. Ada orang kayak gitu kadang-kadang kan. Kalau dia mau meninggalkan bidahnya 100.000 kasih alhamdulillah. Boleh besok Bapak mau enggak? Jangan lagi Bapak ini melakukan bidah ini umpamanya. Ini umpamanya. Mau. Tapi bulanan Bapak 100.000. Mau dia alhamdulillah. Enggak apa-apa. Nanti kan lama-lama kelamaan dia udah nagih dengan sunnah, udah ketagihan dengan sunnah, udah keenaan dengan sunnah. Enggak antum kasih lagi pun dia enggak nuntut lagi kan? Nah, coba itu. Awalnya mungkin dia duniawi, betul kan? Tapi akhirnya dia kan ke ukhrawi. Kan banyak jamaah, ini kan di sini enggak ada penariknya kan? Ada kadang-kadang antum bisa belajar itu di Joko Karian kan di Jogja, itu saldo masjidnya nol. Nol. Setiap ada sedekah orang pasti digunakan untuk kegiatan dakwah dan taklim di masjid itu. Makanya katanya yang sholat subuh masya Allah, yang taklim masya Allah. Kenapa? Karena siap sholat subuh ada aja nanti makanan. Kalau taklim itu masya Allah. Mungkin awalnya orang ngejar itu. Awal namanya manusia kan. Tapi setelah itu apa? Lama kelamaan ya. Kok enak ya? Ah gitu ya. Meskipun ini tidak selalu cara itu dimainkan ya. Terlihat situasi dan kondisi. Tapi menarik apa yang mereka lakukan itu menolkan kas masjid. Iya. Menolkan. Itu kan rumah Allah. Pasti Allah tanggung. Kenapa antum gak percaya? Nanti saya berharap ini Abu Bakar ini dinolkan aja Pak. Dinolkan. Tapi setelah kebutuhan terpenuhi ya. Jangan antum sembarang nolkan. Listrik belum dibayar ini. Jangan dinolkan. Maksudnya kalau bulan ini kita sudah selesai dinolkan. Ngerti? Ya jangan ada yang nginap di situ. Kita umpamanya apa yang kurang. Masih ada duitnya belikan. Apa yang kurang pasti segera. Masih ada lagi buatkan kegiatan, dinolkan gitu. Tapi setelah selesai apa? Semua kebutuhannya gitu. Jangan takut. Ustaz, nanti kalau antum akidah antum masih lemah, tauhid antum itu masih. Ini rumah siapa rumahnya ini? Rumah Allah. Kenapa antum takut? Ah, paham ya? Antum aja kadang-kadang rumah antum nol kasnya antum berani aja kok. Rumah Allah kenapa antum enggak takut berani? Ya. Taib. Itu aja anda kira waktunya udah agak molor memang udah mulai yang salam TV juga udah mulai ngantuk kayak gitu kan nanti kita apakan lagi ya kita lanjutkan di bulan akan datang di bulan Rajab insyaallah taala ada pertanyaan ya silakan surah Yunus bukan Al Yunus surah Yunus 31 betul. Ya. Ya. Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat 3. Kita lihat. Az-Zumar ayat 3. Itu mungkin ya, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa itu ya. Iya. Ya, kalau kita lihat di sini di dalam surah Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang ikhlas. Agama di sini bisa dimaknai amal, ya. Wal ladzina takhadhu min dunihi aulia, mereka-mereka yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai aulia penolong, sebagai pelindung, mana buduhum ila liqaribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Inna Allah yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka pada perkara-perkara yang mereka perdebatkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kepada mereka-mereka yang dia dusta lagi mengingkari. Jadi di sini memang jawabannya di antaranya meskipun jawaban lain akan ada nanti dikeluarkan oleh Syekh di sini. Jawabannya adalah mereka itu sebenarnya ingin menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah. Sebagai apa? Wasilah. Sebagai perantara. Untuk apa? Mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tujuannya baik gak? Baik. Tapi caranya tidak baik, salah. Gak boleh. Antum kalau kepada Allah langsung-langsung aja. Gak perlu lagi. Makanya ke dalam ayat lain dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakan, gak ada pakai katakan. Fa inni qarib, aku dekat. Maka kata para ulama tafsir, Allah SWT enggak mengatakan fakul, enggak. Fa inni qarib, langsung. Makanya antum berdoa kepada Allah kan langsung-langsung. Antum minta apa langsung? Ya Allah, berasku enggak ada.
untuk besok enggak ada makan untuk keluarga aku ya Allah, berikan aku beras. Antum enggak pernah sih doa kayak gitu, padahal doa-doa gengsi-gengsi kan. Doa-doa antum yang paten-paten, tapi enggak pernah doa akhirat antum doakan. Pernah enggak antum mengatakan, "Ya Allah, berikan aku perlindungan kelak, lindungan pada hari panas itu ya Allah. Ya ya Allah. Lancarkan aku, ya, selamatkan aku ketika meniti sirat ya Allah." Ya. Mudahkan aku nanti, ya, ketika aku menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Ada enggak kayak gitu antum? Enggak ada. Mau sampai cerita. Yang antum minta kesehatan duniawi terus kan, kesehatanku, panjang umurku, kemudian bagi anak-anakku sehat, itu-itu aja gitu loh. Akhiratnya enggak pernah antum doakan. Antum Bapak Is kapan terakhir antum berdoa tentang akhirat antum? Asar tadi ada, Pak, karena dia doa apa namanya tempat yang diijabahkan. Alhamdulillah. Perkara akhirat loh. Bukan dunia, lancarkan urusanku, mudahkan ini, nikahkan aku lagi. Hah? Akhirat ada. Itu tadi agar diberikan nanti dia hisab yang mudah, perhitungan yang mudah, dilancarkan lewat di mana? Di sirat, kemudian dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ada enggak kayak gitu antum? Terakhir nanti doa kayak gitu kapan? 2000? Gimana? Iya. Maksud anak kapan? Oh gitu. Masya Allah, luar biasa antum. Ya, antum bertahan di situ. Tambahkan lagi. Jadi jangan hanya kepentingan duniawi. Lancarkan rezekiku hari ini ya Allah. Jualanku laku semua. Yang boleh, bukan nggak boleh. Jangan dong dunia aja. Akhirat sekali-sekali dong gitu. Ya bukan sekali-sekali, mestinya selalu gitu. Masalahnya kan kita puluhan tahun berdoa, doanya apa aja? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya, jadi kembali ke masalah tadi bahwa ini diantaranya tentu mereka sebenarnya keinginan mereka ingin jadikan apa ini patung-patung ini sebagai wasilah, sebagai sarana, sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini enggak benar. Kalau berdoa, beribadah langsung enggak pakai perantara-perantara. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Silakan. Bagaimana kalau misalnya dalam satu pergaulan pembicaraan itu niatnya hanya bercanda tapi berkaitan dengan kesyirikan? Niatnya bercanda, candanya canda syirik gitu. Candanya tapi menyatakan kesyirikan. Contoh. Dia meminta kepada apa? Terkesan permisi kepada sebenarnya moyangnya untuk berikan keselamatan begitu. Ya enggak boleh. Enggak boleh main-main dalam perkara itu. Itu berarti menunjukkan kata para ulama, al-lisanu miftahul qalbi. Lisan itu adalah kunci ataupun menjadi juru bicaranya hati. Itu berarti ada yang ada di hatinya bermasalah. Aku kan main-main Pak Ustaz, enggak ada cerita main-main dalam kesyirikan. Ustaz, aku sujud ke patung itu ya, main-main, coba-coba aja gimana rasanya. Enggak boleh. Paham ya? Kejadian ini gimana? Qadarullah. Ini nanti memperbaiki dulu. Iya, qadarullah. Bukan anak sih, Ustaz. Jadi yang lain. Yang penting bukan antum lah, titipan lah ini. Sebenarnya anak yang mengingatkan itu, cuman feedbacknya itu yang membuatnya enak kita gitu. Feedbacknya apa? Feedbacknya justru kita abang begitu aja ditanggapin serius. Ini perkara akidah, hi. Antum mau mati dalam lihat segini gitu. Enggak boleh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya. Kalau perkara-perkara duniawi ya, hadapkan kepada dirinya, mungkin ada orang yang mengganggu Nabi ini, Nabi tenang selu. Ya. Tapi ketika perkara yang terkait dengan agama Allah, beliau enggak diam. Ini perkara yang paling pokok, perkara akidah kan. Kenapa kita diamkan? Ini benar, sikap antum sudah benar. Jadi ada pun orang makan, gitu aja pun. Bukan masalah gitu aja. Ini perkara akidah. Makanya kata para ulama, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, banyak berbicara tentang akidah, terutama asma dan sifat. Karena memang tingkat kerusakan, kalau itu akidah, kalau itu rusak akidahnya kemana-mana. Dan dampaknya besar. Tapi kalau antum salah dalam fiqih, itu belum tentu sebesar kalau antum salah dalam perkara akidah. Paham?
antum salah dalam satu fikih. Yang ya salah, betul salah. Tapi dampaknya enggak akan tersinggung dengan keimanan dan tauhid antum. Kan itu pokok gitu loh. Itu pokok. Itu kalau ibaratkan kata para ulama, akidah sunnah wal jamaah itu terkait dengan iman, itu kan seperti pohon. Ada akarnya. Kalau yang antum umpamanya bermaksiat, mungkin rantingnya yang patah. Maksiat antum besar, mungkin dahannya patah. Tapi kan enggak mati pohonnya. Tapi kalau kita bicara akidah, yang diserang itu akarnya. Yang diserang itu apa namanya ini? Akarnya ya. Akarnya gitu. Kalau antum punya pohon, yang antum potong daunnya, yang antum potong dahannya, rantingnya, masih hidup enggak pohonnya? Tapi kalau antum potong ininya, akarnya cabut, gimana coba? Ah, itu lah maksudnya. Jadi sikap antum itu udah benar, pertahankan itu, dan jangan antum kendor kalau ada yang mengatakan ah gitu aja, apa rupanya lebih dari, lebih kecil dari ini, kalau perkara akidah pun akan ada perbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Ah, demikian. Silakan, antum mau nanya enggak? Silakan. Jadi ada di keluarga gitu. Iya, keluarga. Masih mempercayai macam ari-ari itu ditanam di gunung, di peniti, iya. Jaru, baru ditanam. Kesyirikan. Betul. Terus tahu dulu itu mereka tahu, tapi gimana itu Islam mereka itu masih diakui atau? Iya, begini. Mereka tahu itu kesyirikan. Takutnya gini, mereka melakukan itu bukan karena mereka tahu itu kesyirikan, tapi itu tradisi aja. Ya, tradisi itu kan. Ya, kalau mereka meyakini itu sebagai tradisi, ya, itu kekeliruan betul. Ya, ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka, itu satu. Yang kedua, perlu kita lihat juga mereka ini, lingkungan mereka bagaimana? Apakah lingkungan yang seperti itu memang biasa? Ada ustadz enggak di situ? Mengaji enggak mereka? Jadi perlu kita memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait dengan keadaan umat yang seperti itu. Dan yang melakukan seperti ini kan banyak. Makanya kalau antum ada keluarga antum kayak gitu, malamnya antum pergi ke sana untuk dakwahi mereka. Malamnya antum engkol kereta, ya, antum pergi ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalian mulai hari ini jangan lagi hari-hari kalian masuk gunting, peniti dan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah gitu. Pulang antum. Ah gimana? Ya, kalau antum pada kayak gitu keluarga, hidupkan start mobil langsung. Assalamualaikum. Oh iya iya iya. Nanti kalau telepon aja kurang ini gitu kan. Kurang pas. Ya. Ya itu ya. Jadi enggak, artinya secara umum kita katakan itu salah. Jadi itu bisa menjadi secara kesyirikan. Minimal itu bisa rompak dengan tradisi enggak benar gitu kan. Tapi memponis mereka ini bagaimana? Ya, kita mereka bagaimana orang yang tidak agama, tidak ngerti, tidak agama dia, tidak belajar, ada sejumlah klarifikasi ini selesaikan. Jadi tidak kita, makanya Pak Alul Jamaah yang hakiki itu sangat sayang kepada pemerintah, tidak serampangan dalam memvonis, apalagi menetapkan orang itu kafir keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sangat berat. Bagaimana kata para ulama, masuknya orang itu dengan dalil, apa dalil masuk Islam dia dengan bersyahadat, mengeluarkan dia pun dari Islam dengan dalil. Jangan antum sembarangan aja. Jangan antum dengan hawa nafsu aja. Ini kadang-kadang orang serampangan aja melakukannya. Masuk Islam pakai dalil enggak? Dalilnya apa? Syahadat kan, kalau enggak bersyahadat mau baik ke mana pun dia enggak dianggap muslim, betul kan? Cuma mengeluarkan dia bagaimana? Dia pakai dalil gitu. Ya, saya kira itu saya harus mengingatkan diri. Sampai di sini udah 22 waktu Indonesia bagian barat. Mudah-mudahan antum bulan depan masih mau ya. Jangan kapok, ah lama kali kalau ustaz itu kajian. Enggak, ana bingung, sebenarnya di sini enggak jelas aturannya. Timernya enggak ada. Bebas-bebas saja kayaknya. Gitu kan? Mau jadi timer dong. Ustaz 5 menit lagi kan enak. Enggak jelas dari semua pihak, enggak jelas. Ustaznya enggak jelas. Pendengarnya pun serba enggak jelas. Tuh ya. Ini saja barangkali ikhwan, dan kita bisa ketemu di lain waktu. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.